Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Mas, aku opening dulu, nanti aku akan info kalau kita sudah swab antigen, yeah. Kemudian aku akan produk knowledge mengenai masker, baru kita nanti akan pasang headphone-nya setelah buka masker. Selamat malam MOP Lovers di rumah. Malam hari ini, spesial Kakak Beradik Podcast dari Malang, live selama 2 jam. Dan sebelum acara ini dimulai, kami informasikan bahwa seluruh tim sebelum acara ini berlangsung sudah melakukan swab antigen dan puji syukur hasilnya non-reaktif. Maka dari itu, kita boleh copot maskernya. Dan aku mau ngingetin buat teman-teman semuanya untuk tetap menggunakan masker yang ada di belakang kamera. Dan buat kalian semua MOP lovers di rumah, aku mau kasih tahu nih, kalau kalian mau cari masker, pakainya masker dari Cosmemas. Betul. Karena masker dari Cosmemas itu ada tiga tipe. Pertama ada fit mask, ada pattern mask, dan juga ada breathable. Di mana masker ini yang hypoallergenic dan dermatologi testednya aman buat kalian yang lagi berjuang melawan jerawat. Pakai ini nggak bakal jerawatan. Terus udah gitu, ini tuh ada warnanya kan sekarang? Ada warnanya. Ada warna. Ada adjustable-nya. Yes. Terus ini tuh gak sakit di kuping kan? Iya, yes. Karena tuh ada strap-nya. Bisa di-adjust. Bisa disesuaikan dengan ukuran. Jadi bakal ada warna apa aja mas ini? Jadi ada warna gold, biru, ada warna pink, ada warna silver. Dan tambahan yang paling penting, ini tuh pas banget buat kantong kita. Yes. Jadi kalau teman-teman beli masker warna mahal-mahal, udah gak perlu sekarang. Malam hari ini ada Ayah, ada Bunda, ada Masku, Mas Gilang, Mbak Candi juga. Dan nih buat kalian yang lihat aku glowing banget, karena aku selalu memakai paket wajah dari MS Glow Beauty ini. Yang pastinya menghempaskan kulit kusam serta mencerahkan kulit wajah, dan yang pastinya harganya juga sangat terjangkau, tapi kualitasnya bagus banget. Kualitasnya nomor satu. Dan selain paket wajah, dia tuh ada banyak spot treatmentnya juga. Ada terus serum. Ada serum di treatment essence nih. Jadi kalau misalnya kalian nanya aku pakai apa, aku pakainya tuh semuanya. Jadi sebelum abis selesai pakai facial wash, aku pakai di treatment essence-nya. Setelah itu aku pakai night cream atau day cream, atau misalnya aku lagi ada waktu nih aku harus banget pakai serum. Biasanya aku pakai whitening gold serum, terus ditambahin luminous serum, terus kalau misalnya bagian sini nih aku pakaiin lifting. Okay, gitu. Oke, kalau gitu kita boleh pakai headphone-nya Mas. Sudah? Mbak, langsung sudah. Ini. Langsung. Tadi kita kesini nyasar loh. Sama. Iya, nyasar. Selalu kalau misalnya kita jalan mau ke podcast nyasar, nyasar. Oh gitu ya. Dan biasanya kalau aku mau podcast satu hari sebelumnya, kadang suka dapat tanda. Ini dapat. Gak tahu tapi kenapa, nanti kita coba tanya sama tim mediator kita. Kemarin itu kayak bau kotoran. Ya? Bau kotoran. Bau kot? Kayak bau kotoran. Tapi bau kotorannya tuh cuma nempel di badan air doang. Kayak bau bunga. Bau bunga. Bunga. Biarin. Aku tuh selalu pakai dulu ya. Pakai dulu. Tadi juga perjalanan ke sini jalannya makadam. Apa tuh makadam? Makadam tuh jalan batu-batu. Iya. Bukan aspal. Betul. Dan jadi, ini kita baru mulai, komennya udah 24.000. Wow, keren. Tambahin lagi komennya karena malam hari ini kita punya hadiah 500.000 untuk 2 orang pemenang. Yes. Jadi pastiin kalian dengerin percakapan kita malam hari ini ya. Oke. Okay. Mas, Mbak, Koko, Cici. Mas, Mbak, Koko, hari Cici. Ini, iya benar. Iya kan benar. Iya benar. Aku sama siapa dong? Aku sendirian. Iya kan pacar kamu lagi syuting film. Biasanya Mas Gilang sama Kak Sandi nanya, suami aku mana? Nih ada di sebelah. Iya, akhirnya. Setelah berapa purnama. Biasanya kita nanya mulu ya. Iya. Kita sekarang ada di satu pabrik yang pabriknya udah 26 tahun kosong. Kok aku dengar suara orang gitu? Tunggu. Belum ya? Belum ada. Sudah 26 tahun kosong.
Katanya dulu pabrik ini dikosongkan karena keselamatan kerja. Banyaknya itu para pekerja yang mohon maaf tapi sampai meninggal di tempat ini. Oh. Yang tadi juga sempat kita bahas kan, mungkin karena ini tuh udah lama banget, mungkin apa karena logiknya ada apa sih? Enggak, nih jatuh. Oh. Apa mungkin karena memang 26 tahun dulu mesinnya tuh belum canggih, jadi mungkin keselamatan kerjanya jadi parah. Kalau sekarang kan positive semuanya serba sebenarnya itu positive thinkingnya. Tapi katanya juga lokasi ini bekas makanan kaleng di mana dulunya sering ditanamkan kepala kerbau sebagai tumbal. Nah, kenapa kepala kerbau? Ini juga pernah kita datang di salah satu pabrik yang di Cirebon. Iya, iya, iya. Enggak tahu kenapa kenapa kepala kerbau, tapi ketika kita sudah mengorbankan nyawa kambing atau sapi atau kerbau sebagai perjanjian, berarti kita sudah membuat kesepakatan sama mereka. Enggak tahu kesepakatannya apa. Mungkin biar makanannya lah. Waduh, ada suara. Ada yang nimpuk ya? Iya. Dari mana? Itu di mana suaranya? Ada orang enggak? Di belakangnya kamu yang. Enggak ada ya? Ya. Opening ya, baru ya. Ini belum 5 menit loh kita duduk di sini. Tadi jujur loh, pas aku lagi kita lagi sebelum acara gitu ya. Kan kita doa dulu ya. Ada yang dorong dari belakang, jepluk gitu kayak. Karena di belakangnya Ciwenda kayak ada laki-laki lagi nangis. Tapi duduk di pojokan mesin, kayaknya ya. Deket gak? Deket gak? Di belakangnya mbak, persis. Di kuning itu loh, yang kuning. Soalnya aku sensitif. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dengar gak? Iya, serius itu ya? Demi Allah. Astagfirullahaladzim. Pakai tangan panjang jadi gak kelihatan merindingnya. Iya, serius itu sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Dengerin lagi dong, jangan aku sendirian. Jadi, ini MLP Lovers asal kalian tahu ya. Ini Mas Gilang ini orang berani banget, dia suka banget sama horor. Dia suka banget. Kita copot semua, dia gak copot. Dia gak copot. Karena pas banget. Aku sensitif juga gitu. Nah, Mbak Sandi apa yang dirasain? Kayak panas gitu. Di bagian belakang. Tadi Jody bilang itu. Bagian belakang sebelah kanan. Belakang, iya. Nah, kalau Kak Sandi ini lebih sensitif. Lebih takutan sih. Lebih. Justru karena sensitif itu jadi takutan sayang. Oh iya, iya. Kalau aku sih jujur, sebelumnya ikut kayak gini kan. Kita lanjut. Lanjut deh. Jadi biasa aja dan tadi pas di mobil kok kayak ngerasa deredeg ya. Deg-degan. Iya serius, pertama kalinya, tapi aku pikir biasa aja, mungkin kurang tidur aku. Positif thinking ya, positive mind ya. Tapi ntar kita dengerin aja dulu ya. Oke. Jadi yang aku tahu ya kalau Kak Sandi itu lebih sensitif ya. Tapi pernah punya cerita gak waktu dulunya? Dulu waktu kecil sering ngelihat kayak gitu. Oh. Terus adik aku ngelihat. Dia bisa melihat pas kecil katanya. Pas kecil karena kayak kata orang tua aku kayak dulu tuh aku tuh suka nunjuk-nunjuk ada ini di pohon, di ini, di pintu gitu. Terus adikku kandung bawah aku persis emang dia bisa ngelihat. Aku baru mau bilang, saudaranya Mbak Sandi masih ada yang bisa ya sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Bisa tahu ya? Katanya adik aku emang aku juga bisa ngerasain. Kadang-kadang kalau misalkan lagi datang ke satu tempat mengenai kerjaan atau tempat tinggal, sering ngobrol sama adik. Dek, gimana nih? Iya. Ya gak apa-apa kayak... Ya gak tahu kayak mungkin aja mungkin itu menurutku. Adik di bawahku pas. Yeah. Itu emang dia. Bisa ngeliat. Bisa merasakan juga. Bisa ngeliat, bisa ngerasain. Kadang-kadang malah dipanggilin ke aku. Suruh megang gitu. Anak Indihome ya? Ya. Indigo sayang. Nanti ganti. Nanti job di pelawak jangan diambil ya. Di sini, di lokasi ini pernah ada mayat yang ditemukan di dalam pabrik di dekat klinik. Ada klinik ya di sini? Biasanya kan satu pabrik tuh pasti ada area keselamatannya ya. Kesehatannya ya. Area kesehatannya. Nah itu ditemukan di sana. Kita belum tahu sebenarnya mayatnya karena pembunuhan atau karena kecelakaan kerja. Tapi karena ini lokasinya kan tinggi ya di batu. Dan jauh dari mana-mana. Kayaknya ini juga yang bikin tempat ini jadi kadang dibuat macam-macam. Iya. Kayak gitu. Dan mau masuk ke sini gak gampang. Iya. Iya benar-benar.
jauh dari tempat tinggal orang juga kan tadi. Iya, jauh. Jauh banget. Kalau kita ngeliat di maps itu benar-benar yang jauh atas, banget. Atasnya hutan ini. Hutan. Ya. Oh, ini atasnya hutan. Heeh. Tadi aku ngeliat di maps sih. Allah. Dengar suara enggak? Gitu. Dengar enggak? Kayak ada yang nafas ya. Kayak ada yang nafas. Dengar suara enggak sih? Itu suara burung apa ya? Ini suara nafas sih. Nafas. Suara apa sih? Gini nafas gini. Gitu. Ini bukan suara. Oke. Oke. Nah, untuk MOP Lovers mungkin kan kalau berbicara tentang tempat yang sudah kosong hampir wangi, ada aroma yang beda. Cium enggak? Bau dupa. Iya, bau. Iya, bau nih. Kalau bau udah dupa itu biasanya jin nih. Oh ini ada lagi, beda. Iya kenceng baunya. Sayang juga bau. Biasanya kalau aku kayak bau apa kerasa dia nggak sama sekali. Ini dia kerasa nih. Kerasa. Tumben. Mungkin dia karena dari jalan udah deg-degan juga nih. Kalau tadi teman-teman yang ada di sini mereka sudah datang dari sore ya. Bahkan tadi salah satu di antara mereka itu udah salah manggil. Jadi selama jalan ngobrol sama orang sama temennya nggak tahu temennya udah di sana. Jadi dari menyerupai berarti menyerupai ya? Itu dari sore sudah cukup menemani teman-teman MOP yang ada di sini. Jadi semakin malam energi dari mereka juga semakin kuat yang kita rasain pastinya ya. Dan sejujurnya ini karena undangan Mas Gilang sama Mbak Sandi kita berani ke Malang. Soalnya pengalaman terakhir kita kan kurang baik ya. Apa itu? Jadi yang itu sampai kecelakaan. Iya. Di jurang itu. Jadi ini mungkin juga pertama kali kita ceritakan di live. Alasan. Kok ada suara yang ngomong? Ada suara yang ngomong, denger gak? Iya tadi. Siapa? Aduh aku merinding tapi aku ambil ini dulu ya. Siapa? Itu suara itu. Ada suara cowok, kayak suara cowok gitu. Yang paling jelas yang pertama tadi sih. Iya. Nah, karena kan sifatnya setan, jin itu kan manipulatif ya. Mereka tuh suka meniru. Kan suara lagi. Burung apa ya? Makin kenceng. Ada burung ya? Ya. Ada, ya oke. Mereka itu suka menirukan mulai dari suara, gerakan, gitu. Sampai wujud seperti apa yang di kepala kita, Mas. Jadi belum tentu kalau kita bilang di tempat ini kayak nafas ya? Ada pocong, ya belum tentu pocong. Tapi karena kita ngebayangin pocong bisa jadi jin yang berpura-pura jadi pocong. Atau bahkan arwah yang gentayangan. Ya. Biasanya kayak gitu. Nah kalau yang bau yang kita cium ini, itu kenapa aku bilang kita sebenarnya agak berat kemarin ke Malang. Karena pengalaman yang kurang baik. Alasan yang masuk akalnya ada, jadi ya karena mungkin remnya blong, kita turun dari desa yang ada di atas sana, tapi... Allah Akbar, Allah Akbar. Dengar gak? Iya, dengar. Apa ini tadi ngomong apa? Mulih. Perempuan. Mulih itu apa? Pulang. Mulih tadi? Pulang. Gila, kaki-kaki tuh, lihat. Allah Akbar. Oh my God. Apakah kaki-kaki? Iya, sama. Karena dia tuh masih nempel, Bun. Masih nempel. Muli itu pulang. Gini bilang, muli. Maksudnya gimana? Masih nempel. Muli itu pulang. Muli itu pulang. Aduh. Yang Mas. Aduh. Tapi bisa lihat ya, MOP Lovers, kita semua kalian. Ya, ambil nyangkut. Ini. Dan ayo. Cuman Mas Gilang yang tetap pakai. Karena emang dia soal ini. Pemberani itu orangnya. Aduh, logis dia tuh. Mas Gilang. Enggak, dia masih meresapi. Cuman dia ini. Gokil sih Mas Gilang. Luar biasa sih. Kita biasanya udah kabur melepas headphone. Tadi sampai Ai cerita, alasan masuk akalnya ada. Apa itu? Ya karena remnya blong. Iya. Kampas rem habis. Iya. Tapi kalau kita bisa ceritakan di live, teman-teman yang belum nonton Kakak Beradik Journey, mobil itu menabrak sebuah pembatas jalan yang terbuat dari batu. Yang harusnya ketika menabrak itu mobil gak bakal masuk jurang, berhenti. Dan ketika masuk ke jurang,
itu mobilnya nggak langsung terguling, tapi lompat dulu, nyentuh jurang, terus terguling beberapa kali. Yang anehnya posisinya dia tuh lompatnya nabrak batu nggak? Nabrak batu, batunya pecah. Oh gitu. Batunya pecah. Dan ketika diselamatkan di bawah, dari 5 orang penumpang, ada 1 penumpang yang ternyata adanya di atas jurang. Kita nggak pernah tahu gimana caranya dia keluar. Itu kan maksudnya nggak masuk akal. Dan ketika masuk ke rumah sakit, salah satu mediator kita komunikasi, dia bilang, masih syukur saya tergulingin mobilnya. Saya masih bisa bunuh kalian semua sampai. Oh my god. Oh ternyata gak ada semua. Ya. Kalau di sini ya. Iya, mereka karena mereka enggak pakai ini. Oh. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Iya. Dan ini cowok ini. Cowok nih, cowok. Dan kita disumpah enggak boleh balik ke desa itu seumur hidup. Semua. Oh iya. Iya. Disumpah sama orang sana. Ayo kata. Kata kalau pemakan pas kayak Oke, kita enggak apa-apa. Oh good. Dan ini dingin loh ya. Marah dia. Hah? Marah. Marah. Yeah. Saya yang tutup sampai copot ini tadi. Karena dia teriak kan? Iya. Oke. Ya. Mungkin nanti kita bisa komunikasi sama yang ada di sini. Tapi itu tadi cerita kita memang kesini karena undangan Mas dan Mbak spesial. Terima kasih. Buat Cosmeng kesini pasti buat ke Malang. MS Glow. Yes. Di sini juga aku pengen kasih tahu kenapa memang mikrofon kita sensitif banget. Jadi ya sebelumnya kita sudah mendoakan beberapa perangkat kita ini untuk bisa menarik energi mereka. Jadi lebih sensitif ya? Lebih sensitif. Kayak aku ngomong di sini aja kedengarannya jelas banget. Apalagi kalau suara yang ada di belakang dan di sekitar kita. Tapi kalau pas buka nggak ada suara kan? Yeah. Kayak silent banget gitu. Dan bahkan ketika kita syuting, biasanya nanti setelah tayangan ini udah tayang di YouTube, netizen tuh baru ngasih tahu. Di sini tuh ada ini, di sini ada ini gitu. Dan ada suara-suara tuh kadang kita kayak, emang ada ya? Kita sih nggak denger gitu. Suka kayak gitu. Oke, kita lanjut ke lokasi ini. Bener apa yang dirasain? Aku sih tadi pada saat mulai nyasar, aku mulai deg-degan pada saat kesini. Nggak tahu kenapa aku deg-degan banget dan aku kayak pada saat kejadian kali, jangan liatin belakang dong. ada suara gitu nggak sih? Siapa? Nggak ada. Ya nggak ada yang pakai mic kan cuman kita. Nggak, maksudnya aku nanya kalian ada yang begitu nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Terus? Nggak ada. Bun? Jadi kan pada saat kejadian yang jernih itu kan emang aku tadinya mau extend. Tapi aku nggak jadi extend dan aku akhirnya pulang dan tiba-tiba tadi kan pas di jalan itu kan kayak ada jurang gitu kan. Jadi pas di jalan kesini kan ada jurang, jadi aku kayak tiba-tiba kayak ngebayangin parno. Gitu. Kayak parno, ya logikanya parno, tapi pas di sini kan merinding gitu kan. Terus pas tadi kita lagi berdoa gitu, kayak ada yang dorong gitu, jadi pas lagi doa, mungkin kalau ada yang melek, aku tiba-tiba maju gitu, jeblok gitu, kayak apaan sih gitu. Pas aku lihat belakang nggak ada orang ternyata kan ya. Soalnya ada satu misteri yang belum kita pecahkan sampai sekarang, ada kata-kata, ketika kita mediasi sama makhluk yang katanya dari area ini, mereka bilang, nama kalian sudah didaftarkan. Apa? Ayo gak tahu. Nama kalian sudah didaftarkan. Selesaikan. Lah, mohon maaf nih selesainya gimana ya? Kita juga gak tahu. Kaliannya tanpa kita berdua kan? Enggak. Kita yang pergi kemarin. Ini kita cerita. Yang jernih. Yang kemarin. Ini ada tombol quit gak sih? Mas sama Mbak Sandi, di rumah atau sebelumnya pernah ada pengalaman gak dengar atau ngelihat mereka? Aku kan, ya. Yeah. Kamu dulu nih. Jadi aku tuh dulu tinggal sama nenek. Ya. Yeah. Ya, pas zaman kuliah karena pengen kos tapi gak ada biaya. Jadi tinggal sama nenek. Terus tiap weekend aku pulang sambil ada suara-suara ya. Ya kayak ada yang di atas ya, di atap. Tapi kayaknya kita nggak mungkin ada yang bisa ke atap deh, soalnya ini atapnya tuh tinggi banget ya. MOP Lovers tingginya tuh tinggi banget. Jadi, kayak ada suara ya?
kayak ada yang jalan ya. Ya udah. Ada. Ada. Oke. Jadi tiap weekend tuh aku pulang. Ya. Jadi pulang dari kan aku kuliah di Malang tapi aku tinggal Probolinggo. Jadi pulang ngebis. Jadi tiap minggu aku balik lagi ke Malang karena senin kuliah. Tiap minggu itu aku selalu lewat kuburan karena dekat rumah nenek ada kuburan. Iya. Berkali-kali lewat terus aku tantang aja. Sering itu, ini beneran kisah nyata. Jadi aku tantang, ayo mana coba, ikutin aku coba gitu. Iseng juga ya. Beneran. Terus pas emang dia kayak gitu orangnya. Berapa kali aku tantang emang enggak pernah ada. Lah pas itu aku tantang terus aku sampai rumah terus pamit salim sama eyangku terus aku masuk kamar. Kamar itu kamarku yang masih hidup lampunya, yang lain kan dipetengi, hemat. Mati gitu, mati lampu. Aku udah salim di kamar nenekku tuh udah tahu kalau dia udah tidur. Nah, pas pintuku aku buka, aku biarin terbuka ya kan dari kamar itu terus ada yang lewat. Persis kayak nenekku persis. Persis banget loh. Kok bangun lagi ngapain gitu ya? Aku pikir ngunci-ngunci pintu kan padahal udah dikunci semua. Aku kejar yang sampai ke belakang gelap semua itu. Sampai ke belakang. Loh, kok enggak ada? Langsung aku lari lihat kamarnya yang tidur. Wah, ini merinding. Langsung tak bangunin. Langsung kaget juga yangku siapa? Aduh, langsung aku tidur sama yang malam itu. Ada suara cewek. Ih gitu. Kalau aku har. Tuh. Mereka tuh Mas Ali itu ya tadi ya. Mestinya dia denger nih, Den. Mereka tuh emang gitu. Mas Ali denger. Mestinya karena Mas Ali denger ya. Antara suara cewek. Antara memang benar perempuan. Sama kayak suara tadi atau kamu. Karena lagi cerita atau cewek. Kita semua nih lagi fokus sama ceritanya Mas Gilang soalnya. Yes. Yes. Yang kebayang di kepala adalah ada perempuan nenek-nenek arwahnya menyerupai nenek-nenek rambut putih. Jadi yang ditiruin sama dia suaranya perempuan. Gitu ya, Jud. Iya, kita kok aku sih kurang lebih ya. Pengalamanku kayak gitu, bisa jadi benar atau bisa jadi mereka cuma kayak lagi narik energinya doang. Padahal kita nggak tahu, mungkin sosoknya sebenarnya. Allah. Iya, soalnya yang cewek biarin di sini takutnya sini. Takutnya mereka soalnya kalau yang cowok biasanya takut kasar, kita kena. Jadi lebih baik biasanya yang cewek minggat, menjauh. Itu kenapa dia lari sendirian? Kemasukan. Biasanya kemasukan. Bau sih. Emang? Tanya. Sini. Coba. Bisa diajak komunikasi enggak ini? Siapa kamu? Bicara. Siapa kamu siapa? Gigit. Gila berat. Berat banget, Mas. Jangan gigit. Ojo geger. Jangan bikin keributan. Enggak, kita enggak bikin keributan di sini. Tenang ya. Kamu berat. Siapa emang? Kamu yang tugasnya bikin sepi. Biasanya begitu tuh kalau di pabrik nih. Itu kayaknya neng lihat. Jangan marah. Apa? Neng lihat baju putih tuh. Kita nggak mau bikin. Mana? Ayah, coba baju putih tuh. Kita nggak mau bikin tempat ini ramai juga. Kita coba cari cerita aja. Diam, sini. Kemana? Udah, diam. Kamu ini tugasnya harus bikin sepi. Diam. Kamu yang bikin tempat ini sepi. Siapa kamu? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Siapa yang perintahin? Iya. Kamu dari mana? Tunjukin dari mana coba? Tunjukin di mana? Tempat kamu di mana, tempat kamu? Ini tangannya tuh. Gak penting.
orang penting. Iya. Tapi emang tugas jawab dulu. Tugas kamu bikin tempat ini sepi berarti. Hah? Emang tugas gue berarti. Eh, jangan marah. Santai. Emang iya berarti. Ini raja nih. Pura-pura jadi raja. Kamu bukan rajanya. Keluar mereka. Diam. Lah, aku kuat banget. Iya, bos. Nanti ke sana. Jalan-jalan kita sana ya. Iya. Terima kasih. Yuk kita balik ke meja. Iya. Seret. Oh. Ayo di situ gantian. Jongkok di situ ya, yang tadi di belakangnya Mbak Sandi. Iya. Iya, jongkok. Kecelakaan kerja kayaknya. Kayaknya anak ada laki-laki begini nih. Tadi di situ. Terus anak kanannya darah tadi. Darah di sebelah sini. Perlu darah. Dari bagian paha sini, dari bagian paha ke sini darah semua. Nanti. Laki-laki. Oh, laki-laki. Ada apa? Kamu enggak sepi. Kamu kenapa? Ceritain. Kamu kenapa? Ceritain ya. Ntar kami bantu ya dengan doa ya, minta sama Allah ya, supaya anak tenang ya. Udah ya. Sakit. Kenapa? Sakit. Apanya sakit? Apanya yang sakit? Itu tangannya kenapa ya? Kayaknya tangannya ini deh. Tangannya kepotong. Tangannya kepotong. Potong kak. Ya keluar aja, kita capek. Tolong dibantu ya bang. Kita mendoakan ya. Ya, mendoakan ya. Setelah beres ini ya. Sudah. Udah. Man.
Yuk, sambil balik yuk, cerita di meja aja. Udah, kita dipegangin ya pas balik ya, supaya gak ada yang lari. Dan pasang-pasang aku bahas. Kenapa kamu udah lari duluan, gak pegang aku? Bergerak sendiri tadi. Apanya? Apanya? Semprotan. Semprotan. Terus? Tutup sendiri. Sendiri. Positif jatuh. Kena batu. Enggak ada batu. Oke. Oke. Sebelum ngebahas tempat ini lebih lanjut, ada satu cerita yang pengen aku bahas sebenarnya. Setelah syuting horor di beberapa tempat. Yang paling antar tuh selain ruangan direksi, pertama kantor-kantor pelayanan masyarakat, rumah sakit, dan pabrik. Mumpung lagi ada king-king queen dari beauty product. Pabrik-pabrik banyak. Karena gini, menurutku, tempat itu punya energinya masing-masing. Kok ada yang suara? Gitu sih? Enggak. Tempat itu punya energinya masing-masing. Tadi. Siapa itu? Enggak. Kadang emang kita bisa dengerin sendiri. Iya, barusan dengar. Kadang kita bisa dengernya sendiri, bisa berdua, bisa bareng-bareng. Dan aku tuh bukan orang tipe yang maksudnya harus melihat arah mata angin buat sebuah lokasi. Tapi biasanya di mana bangunan yang akan kita bikin, kita cari tahu dulunya tempat ini tuh apa. Ada beberapa lokasi yang biasanya panas tuh dulunya tempat pembantaian PKI ada juga. Jadi auranya tuh kayak marah, bau darah terus, kemudian jadi angker. Kalau Mas sama Mbak, ada gak sih pengalaman dapat rumah tapi ternyata kayak kok kayak nggak cocok ya gitu. Perempuan ada ngomong, perempuan dengar nggak gitu tuh itu onyo ayo niruin suara apa, suara perempuan. Oke, lanjutkan. Ada nggak Mas dan Mbak pengalaman kalau pabrik dapat satu lokasi either pabrik atau rumah yang tiba-tiba pas beli kayaknya kita pindah deh lokasinya buat bikin produksinya. Kalau pabrik nggak ada ya, tapi di pabrikku yang lama yang di Malang itu pernah beberapa orang kesurupan. Terus habis itu kita rutinkan untuk mengaji tiap malam Jumat, habis itu udah hilang. Terus kalau dulu pas awal nikah aku kan baru beli rumah kecil dan rumahnya itu pojokan sepi. Rumah ini mangkrak gitu ya. Iya, rumah mangkrak terus aku terusin. Mangkrak apa? Rumah yang enggak kepake gitu. Developernya developernya gitu loh. Jadi perumahannya enggak terawat. Tidak dilanjutkan. Proyeknya. Proyeknya. Dan Sandy tuh yang sering di rumah sendirian. Sering dihantui itu. Apalagi aku sensitif kan. Aku sama Felis di rumah doang gitu berdua. Terus Felis tuh sering kayak nunjuk-nunjuk kayak aku waktu kecil si Felis tuh sering kayak nunjuk-nunjukin gitu. Terus kan aku kan dulu emang lagi packing gitu kan sendirian, gak ada yang bantuin gitu. Jadi pas aku lagi packing, si Felis tuh sering kayak nunjuk kayak takut gitu kan. Mami. Aku kan lagi packing kesel ya digangguin gitu kan. Akhirnya aku bilang kayak gini, Minggir, jangan gangguin Felis. Pas aku pegang, beneran dong, ini nyetrum. Kayak nyetrum gitu. Langsung aku takut nungguin Mas Gilang pulang ini, kerja itu di teras, gak berani masuk di rumah. Dan itu sering banget. Karena rumahnya emang rumah di pojokan dan gak ada tetangga yang... Terus kalau pembantuku dulu kerasa di situ, terus dia marah, terus diludahi. Cuh, langsung kayak ditapuk katanya mulutnya. Iya, ditampar itu. Ditampar. Gimana diludahi sama? Ditampar. Sama pembantuku karena kesel, jangan ganggu, diludahi. Ya. Cuh, itu langsung ditampar. Iya. Langsung lari.
orangnya. Ya lari lah kok. Kayak ditabuk gitu langsung. Iya. Ini kita kayak ganti-ganti wangi ya, kayak muncul-muncul aromanya wangi. Aroma-aromanya beda-beda. Sekarang tuh aromanya aroma... Iya, beda-beda aromanya. Iya. Bau wangi. Tapi aku gak nyium wangi malah, aku masih nyium dupa. Ya, emang dupa. Dupa. Ya, dupa. Dupa ya? Dupa. Okay. Nah, ini dupa. Ya, dupa. Dupa. Tadi wangi dupa, wangi bunga, sama wangi kayak hand sanitizer-nya anti. Hand sanitizer-nya anti bau jeruk, bukan bunga. Oh. Ini bau dupa. Beda. Ini bau dupa. Aduh, cium baunya siapa? Ini jeruk. Ini cium apa dia? Biasanya kalau dupa tuh bisa jadi kiriman karena itu makanannya mereka kan. Jadi mereka biasanya disuruh, diperintahkan sama dukun atau apapun itu untuk membuat makanan. Tadi kan yang di belakang belum mau ngomong. Nah, mereka tuh manipulatif. Cara kita bisa mengusir roh halus, roh jahat, iblis atau apapun itu kiriman dengan tahu namanya. Makanya susah banget buat kita nanya, kamu tuh siapa? Namamu siapa? Wujudmu apa? Itu susah. Jadi benar banget kalau yang teman-teman lihat di film-film kayak Conjuring gitu, caranya adalah kita harus, kita kayak perintahin. Sebut namanya, keluar dari area ini saya lebih kuat daripada kamu dan lain sebagainya. Dan itu yang paling utama. Tapi kita susah banget akhirnya untuk tahu namanya. Dan apalagi kita tahu dia itu kiriman dari siapa. Tugasnya yang tadi kita dapat di belakang adalah untuk membuat tempat ini sepi. Untuk membuat tempat ini sepi. Kenapa gitu? Biar apa? Biasanya sih antara persaingan bisnis pertama. Atau selain persaingan bisnis juga, biasanya juga ada orang yang tidak, ada banyak-banyak lah faktornya. Sakit hati, kemudian juga ada masalah keluarga, pribadi, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi salah satu faktornya, gitu. Oke, Bun, soal rumah. Yuk, belakangan ini kan lagi sering, sebelum bangun yang sekarang, kan kita udah keliling rumah-rumah kan? Iya. Salah satu rumah yang auranya gak enak yang pernah dirasain. Kok ada suara orang muntah ya? Bukan ada muntah gini. Enggak, aku dengernya gitu. Bukan, tapi hanya denger gonggongan gitu. Bukan gonggongan anjing, tapi gonggongan kayak boom. Kok dengernya gitu sih? Kayak orang muntah gitu. Oke. Okay. Ya, rumah. Pernah enggak lagi survei satu rumah terus dapetin yang auranya tuh enggak enak banget? Pernah. Ceritain. Jadi pernah datang, kan aku sebelum akhirnya bangun rumah yang sekarang itu, aku mencari banyak banget rumah gitu. Dan akhirnya kemarin itu pernah ke satu rumah. Jadi rumahnya itu kayak satu rumah, tapi dia tuh kayak ada tiga bangunan gitu loh. Kayak ada tiga bangunan ini. Tapi gak nyambung gitu. Jadi pada saat aku kesini itu, terus pada saat aku ke bangunan yang paling depan itu kayak beda sendiri, terus kenapa kayak ada yang siul ya? Enggak ya? Bun, jangan ngomong siul. Ayah punya cerita soal siul soalnya. Seriusan, tadi soalnya ada yang... Salah satu tanda makhluk kuat yang ngikutin kita itu siul. Ini demi Tuhan. Demi apapun aku berani, jadi siul ini itu ada di rumahku. Ada di rumah Frisly, ada di mobil Terry, ada di kantor, sampai di videoin masuk. Suara siul gini. Laki-laki. Gitu. Dan itu ada di mobil Terry, ada voice note ntar ya di segmen 2 aku. Kayak voice note aku tiba-tiba kayak wah, di mobil gue tiba-tiba ada yang siul. Kita lagi syuting Journey, ada yang siul. Di rumah ada yang siul. Semua Tommy dengar. Tapi kita belum tahu kenapa. Mungkin bisa kita obrolin kali Mas Iqbal, mumpung di sini Mas Iqbal. Mumpung di Malang, Batu. Kita balikin, bisa gak nanti? Coba ya, nanti ya. Ya. Oke, Bun, lanjut. Nah, di bagian depan itu, kenapa pas aku masuk tuh kayak gak... Kayak, ya gimana sih? Aku kan orangnya ya... Ya kalau bisa ya udah deh ditutup aja gitu loh. Jadi kalau misalnya emang daily activity lebih baik kita tidak usah merasakan apa yang tidak harus dirasakan.
kecuali ganggu, pada ya. Saat ini gitu. Jadi pada saat masuk tuh kayak orang yang gak enak, terus ayah udah bilang langsung kayak enggak deh, kan kalau ayah kan lebih sensitif lagi kan gitu. Enggak deh, yaudah kita keluar yuk. Padahal bangunannya tuh bagus gitu loh, maksudnya tapi kayak gimana sih bangunannya tuh bentuknya kayak rada Belanda gitu sih sebenarnya gitu, yang bagian depan doang. Jadi dia tuh tiga bangunan tapi yang dua ini kayak minimalis biasa gitu, tapi di sini tuh kayak studio, bukan studio sih, dia kayak bulat gitu, jadi kayak bangunan-bangunan tua gitu. Jadi kayak pada saat itu udah deh, kayaknya udah ya udah deh, bye, lebih baik ya kan. Itu yang mau aku luruskan lagi, sebenarnya mungkin di berbagai daerah, dimanapun kalian, dimanapun kita, mereka pasti ada. Percaya gak percaya ya sebenarnya. Tinggal bagaimana lokasi tersebut cocoknya untuk apa. Bukan berarti rumah yang tadi kita ceritakan gak cocok buat rumah, atau itu bisa jadi gak cocok buat kita. Atau lebih baik tempat itu dijadikan sebagai taman, atau bisa jadi... Ya peruntukannya lain, bukan berarti gak bisa diisi sama sekali ya. Karena kan itu ada aura yang akhirnya benturan nanti takutnya. Itu dia. Dan ya, yang seperti waktu itu kita pernah cerita kan, yang aku ceritain juga. Jadi kalau misalnya kita cerita di sini tuh sosoknya misalnya tadi kayaknya ada laki-laki gitu. Bisa aja MAP lovers di rumah yang nonton, mungkin pada saat dia nonton, makhluk yang ada di sekitar dia akan membentuk menyerupai apa yang kita ceritain, gitu. Apa jadi mentransfer apa yang kita pikirin gitu. Jadi secara nggak langsung kalian nonton pun kalian juga bisa merasakan, mungkin bukan yang dari sini tapi yang ada di sekitar kalian gitu. Ya tapi ini kita tadi kan Onyo Uncle Jordi kan Uncle Jordi ngomong, I lihat bayangan, tapi I lihatnya bayangan Uncle Jordi sama bayangan ini. Tapi bagian tengah sini tadi ada yang isi. Ada yang berdiri. Makanya saya lihat gini, ini cuma bayangan dua, tapi tengah sini ada yang isi. Terus pas saya lihat depan lagi, lihat gini hilang bayangannya. Biasanya sih, nanti pada saat kita udah tayang gitu ya, nanti netizen yang lebih bisa melingkar-lingkarkan. Lebih detail ya. Detail di belakang kita ini, karena tadi kita ini, Mas Gilang tuh dari tadi begini, Mbak Sandy dari tadi gini. Mungkin ngeliatin ruangan yang di sana ya? Kalau yang Mas curigain di dalam, Mas lagi ngeliatin yang di dalam ruangan itu kan? Pojok itu ya. Iya, itu yang terakhir yang gelap. Tapi nggak ada. Tapi penasaran yang gelap. Penasaran, pengen lewat aja. Suaranya? Apa? Nggak ada. Suara apa? Ada suara kak? Enggak. Oh, jatuh apa itu? Allah Akbar. Dicek nih. Dicek ada orang atau enggak, takutnya ada nah ada kru yang kesana gitu, maksudnya ada kru yang tiba-tiba hilang gitu loh. Info oh, lagi jatuh itu barang kayak apa ya. Nah jadi info lagi siapa gimana? Siapa kamu? Hah? Siapa? Hah? Suaranya double. Mau cari cerita. Ada burung ya? Iya. Ada burung apa? Jatuh itu. Burung ya? Burung jatuh. Kenapa? Mau cerita apa? Panggil semuanya ada di sini. Enggak. Aku panggil semuanya ada di sini. Enggak. Wow. Diam. Panggil. Enggak. Panggil. Kamu dari mana? Kamu penguasanya di sini. Ada yang lebih kuasa dari sini. Terus kamu ngapain masuk-masuk? Kamu ngapain? Diam. Mas
Diam! Kalau kalian gak akan pulang dari sini. Enggak. Lepaskan! Lepaskan. Enggak. Kenapa lepaskan? Lepaskan. Lepaskan. Berani kamu? Lepaskan apa? Apa yang dilepaskan? Berani kamu? Hah? Siapa yang dilepaskan? Turunin, turunin. Berani gak nih? Berani gak? Pegang. Kang Yana, Kang Yana, Kang Yana, kepala, kepala, kepala. Ada. Kang Yana, Kang Yana, air dong. Kang Yana, air. Ada, aman. Kang Yana, ini sosok apa? Kenapa? Sosok apa? Ini sosoknya. Sosok hitam kayak genderuwo. Bukan sih, bukan genderuwo. Jin lebih kayak jin apa ya? Kayak suaranya sakit. Kayak double gitu. Sakit tangan. Lurusin Kang, lurusin. Itu lebih ganjil. Minum dulu Kang. Ini dia. Bentur. Kita dengar suara apa? Kaleng gitu ya? Model kayak kaleng cem ini. Nah pas tadi dicek. Tenderan dulu. Ternyata itu kalengnya ada di pojok. Ada kalengnya? Iya, ada kaleng di pojok. Nah yang tadi kan dari tadi suaranya, suara itu kan suara kaleng. Iya. Itu dari pojok tadi. Ya ada lempar-lempar ya. Iya. Sebenarnya aksesnya susah kan buat masuk pada... Ada, yoi. Minum dulu Kang. Ayo Kang. Ayo dibantu. Senter. Kang, bentur. Kita kayaknya boleh deh manggil Kang Yana atau Mas Iqbal atau Kang Musri mungkin untuk menceritakan sosok apa sih yang ada di sini gitu. Boleh, boleh. Ya. Ya, Kang Iqbal, Kang Muslim. Gak ada sinyal ya? Hah? Gak ada sinyal, Kak? Kang Iqbal. Ya, ada kok. Di sini. Ada kok. Masih coba. Coba kita dari tadi mungkin MOP lovers di rumah bingung maksudnya kalau dari Mas Ik apa sih yang ada di sini? Sosok apa yang kelihatan rasanya apa nih tuh tempat apa sih? Kalau dari pandangan saya sih yang saya lihat sambil pakai kali ya. Sejak awal ya. Mm-mm. Itu maaf. Ini penyunyuk mau. Ih, mana sini? Pintir. Nah. Jadi kalau apa? Pandangan saya dari awal pas saat datang pertama kali ke sini itu banyak sosok yang tinggi besar hitam, tapi bukan genderuwo ya. Ini sebangsa jin. Mungkin karena ini masih pegunungan ya, wilayah pegunungan. Iya, dingin. Iya, jin-jinnya tuh beda. Jadi jin-jin gunung sama jin-jin kayak rumah kosong itu beda. Beda. Kok ada suara nafas gitu ya? Iya, aku juga dengar. Bedanya apa? Dari energinya itu lebih kuat dan biasanya tuh postur tubuhnya itu lebih gede, tinggi besar. Aku tuh dari tadi penasaran, Mas. Di atas itu ada apa sih? Hah? Sebenarnya di situ itu mengganggu aku banget dari tadi masuk tadi seriusan. Satu di sini ada beberapa kuntilanak merah. Oh, itu. Biasa kuntilanak tuh ada warna-warnanya. Dijelasin dulu. Kalau merah tuh marah berarti. Marah. Lebih cenderung lebih agresif lah ya, lebih menyerang dia kalau untuk yang merah ya. Terus? Kalau untuk yang cowok itu biasanya dia menyerang biasanya nih ya kemaluan biasanya. Kemaluan laki-laki. Kemaluan. Laki-laki. Iya.
Jadi yang narik pandangan kita itu sebenarnya ada yang merah di atas sana. Iya, betul, sebelah tapi sana. Tapi yang Onyo lihat putih karena dia berubah. Dia pura-pura jadi baik putih di bawah padahal aslinya merah. Terus yang di atas itu apa ya, Mas? Dari tadi aku tuh gini tau enggak? Kayak ganggu harus ngeliatin ke atas terus gitu. Sama sosok perempuan juga, Ci. Kenapa di ini kan pabrik ya? Yeah. Pabrik bukannya biasa yang kerja banyak kan cowok ya? Atau ada cewek juga? Ada iya, tapi campur. Maksudnya kan maksudnya dari tadi cewek gitu. Karena satu di sini wilayah pegunungan, terus pabriknya memang besar, ya. Dan kalau yang saya tangkap juga dulunya banyak kejadian-kejadian lah ya. Kayak ya ada cewek gitu ya. Ada sih. Kayak apa? Tragedi gitu, Uncle. Mungkin ada sampai yang mengakibatkan kematian, meninggal di sini ya. Entah itu yang kena mesin atau apa, gitu apa. Ya. Maaf, Uncle Iqbal. Ya. Tadi ada aroma yang beda, ini aromanya ya, beda. Ada kayak bau besi ya. Ya. Bukan. Ini kita lagi ngobrol dulu, tapi di sebelah sini kayak ada yang lagi kerja. Maksudnya kayak ada yang lagi beraktivitas pindahin ini, pindahin itu. Jadi itu sebenarnya residual energi yang memang ditimbulkan ya dari alam ya. Karena memang alam itu merekam kejadian-kejadian masa lampau. Jadi misalkan dulu di sini ada kejadian apa, ada pekerjaan apa, itu alam merekam. Jadi nggak gitu. Sengaja Onyo melihat kayak rekaman yang sebelum yang ada di sini gitu. Ya kayak yang lagi kerja gitu loh. Tadi di sini ada yang kayak ada yang Onyo ngerasa ada yang berdiri nih. Bahkan di sini pun ada yang terluka sebentar. Kemana dia? Ada yang pernah meninggal di sini. Posisinya bagian situ. Iya, sebelah sini. Sebelah sini. Ada yang pernah meninggal. Kayaknya tadi yang masuk ke si Salman itu deh, Uncle. Tuh, yang tangannya kepotong, akhirnya mungkin dia meninggalnya karena kehabisan darah, Mas. Meninggal di tempat. Dulu ini tempat ini apa, Mas? Pabrik. Bukan. Apa? Ada yang terbang. Sebelumnya. Nah, ini kembali ke masa lampaunya ya. Sebelum pabrik ya. Sebelum pabrik. Ini yang saya dapat di sini dulu ini. Bentar ya. Ini milik Tuan Tanah Belanda ya. Belanda. Milik Tuan Tanah. Bahkan ini dikelilingin gunung apa sih? Ada 3 gunung di sini, itu bahkan dikuasain oleh beliau. 3 gunung apa? Tapi bukan gunung-gunung besar ya. Maksudnya gunung-gunung bukit. Ya, bukit-bukit. Ada suara mesin di atas ini. Allah Akbar. Ada. Iya, jelas lah. Siapa? Sini dong. Di sini tuh ya, kalau aku buka, aku tuh enggak kedengeran suara mesin. Kalau pakai, aku kayak denger suara mesin yang lagi jalan tuh. Suara burung ya? Bukan, suara orang kayak kerja tek tek gitu kan. Iya. Ada ngebas gitu. Tapi enggak berhenti. Iya. Setan kayak suara genset ya. Kayak suara genset. Genset yang di sini nih, ada suara. Yeah. Ada suara genset di depan ada, sini. Ada ya. Kalau ini yang di belakang ya? Yang di belakang. Benar. Dengar enggak, Mbak? Ada kayak udah buka. Udah buka. Setan bukan. Bukan. Emang bisa dijawab. Ada yang jawab. Iya. Hah, ada yang jawab seriusan? Ya. Coba kalau beneran ya. Setan jalan maaf lagi. Ya. Maaf. Ada suara cetak gak? Iya. Ada gitu dari. Kalau beneran setan coba jalan lagi. Bukan berarti. Iseng juga kadang Uncle. Emang. Daripada kita sujon. Kita tanya. Emang kadang dia kayak gitu. Tanya langsung aja. Iya kan, Mas? Kan masuk kayak gitu kan? Ayo bener ada apa enggak, bener ada apa enggak? Daripada kita sujon. Sebenarnya untuk mengalihkan takut sebenarnya dia tahu. Takut dia kadang kalau Uncle udah mulai bercanda, itu sebenarnya dia udah mulai takut banget.
Oke, dulunya tempat ini adalah punya tuan tanah. Punya tuan tanah. Kemudian? Kemudian tuan tanah itu meninggal. Meninggal, sempat dimakamin di sekitar, bukan di sekitar sini ya, nggak jauh dari sinilah ya. Tapi sudah dibawa ke negerinya sih. Belanda? Iya, ke Belanda. Dan memang ini luas banget memang dikuasain sama dia. Jadi dulu ini auranya bisa dibilang harusnya bagus. Harusnya bagus. Tapi kan namanya zaman dulu ya, masa penjajahan. Mungkin bangsa mereka pun kesini untuk menjajah, kayak misalkan mengambil rempah-rempah lah atau hasil bumi dari kita dibawa ke negerinya. Ya. Sebotol habis itu. Nanti kita mungkin akan langsung komunikasi juga sama salah satu di antara mereka di sini. Kita tanya memang murni penyebabnya karena ada sengketa dulunya. Aku tuh kayak gini ya. Aku jadinya begini, bukan begini. Iya. Atau karena memang ada sesuatu, kiriman-kiriman yang akhirnya membuat tempat ini tidak beroperasi lagi. Karena bukannya pindah, tapi jadi tidak beroperasi sama sekali nih katanya. Betul. Makanan kaleng ini. Nah, selain itu juga nanti kita juga akan coba ngobrol Mas sama yang waktu itu di Malang juga. Oke. Sama kita. Bisa enggak? Insya Allah nanti kita balikin aja ke sini ya. Pas kita lagi di sini. Ada suara. Ada suara lagi. Kan tadi gini. Terus dia balas. Iya. Dua kali. Gitu. Oke. Kita akan break dulu sebentar. Sebelum break kita mau kasih tahu ada kuis yang hadiahnya 500.000 untuk dua orang pemenang. Silakan, Bun. Bekas pabrik apakah lokasi KBP Live spesial Malang malam hari ini? Dua orang pemenang, nanti kalian langsung komen. Kita akan balik lagi, kita akan langsung jalan-jalan malam. Oh, jalan-jalan malam nanti setelah 1 jam. Iya, iya. Kita akan cerita lagi tentang tempat ini, tetap di Kakak Beradik Podcast semuanya. Kebahagiaan dimulai dari dalam diri. Ku awali dengan memberikan yang terbaik dengan Whitening Gold Serum dari rangkaian produk MS Glow. Kandungan gold ekstraknya efektif menghilangkan bintik hitam di wajah serta mencerahkan kulit. Aku bebas dari rasa khawatir menjalani aktivitas di dalam maupun di luar rumah. Tranexamic acid-nya mampu melindungi kulitku dari sengatan sinar matahari. Aku pun terhindar dari kulit kusam meskipun kegiatanku segudang. Dan tetap cantik sepanjang hari. Kandungan Chroma Bright-nya mampu samarkan kerutan dan garis halus. Kulitku tetap sehat dan awet muda. Feel glow every day with MS Glow. Real men itu. Selalu ada buat keluarga. Real men take care of their skin. Yang baru digeprek bensu. Geprek bensu, ayam tumbuk, pedas dan nikmat. Dengan dua varian sambal, ayam tumbuk sambal embe dan ayam tumbuk sambal daun jeruk. Tersedia di seluruh outlet geprek bensu di Indonesia. Mulai 21 Juni 2021. Selamat malam, selamat datang di Kita Beradik Podcast Special Untold Story dari Tanah Pasundan. Siap-siap ya? Siap gak ya? Kalian ya! Ingat ya, kamu itu setan. Derajat kamu gak lebih tinggi dari kita. Allahu Akbar! Tadi ada kepala, lihat gak? Iya, lihat. Iya, lihat. Di sini kan? Allah. Sini, hei. Halo. Kok dia haloin sih? Lah kan mau gimana, mau khusus, kan rumahnya dia. Curang, curang, kita pada nempel di kuping, di pipi. Gak boleh curang, gak boleh curang. Bangun, bangun. Tuan, kita harus saya tidak cantik, kamu tidak akan datang ke sini.
Perkasa merupakan media company with strategic concept. MOP Channel resmi diluncurkan pada bulan April 2019. Dari saat pertama diluncurkan, MOP Channel sudah memberikan strategi pemasaran dengan mengikuti tren terkini. Pertumbuhan jumlah subscriber dan viewers organik yang sangat cepat, MOP Channel sukses mendapatkan lebih dari 6,5 juta subscribers kurang dari 2 tahun. Adanya suguhan program-program berkualitas dan terkini membuat MOP Channel menjadi alternatif tontonan yang update, edukatif, dan inspiratif. Di antaranya, anyway, kita hari ini udah siap juga membawakan berita-berita pasti yang oke-oke banget, yang pasti itu selalu update buat Super. Ini sekarang di belakang kita juga lagi ada yang ngikutin kok. Lagi ada yang ngikutin jalan, jadi kayak kita jalan satu langkah. Ini dia ngikutin juga. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Jadinya ya Koko semakin menjadi ayah buat kita. Mainan yang bunyi-bunyi. Apa yuk? Itu. Selain mengelola YouTube MOP Channel, terdapat juga beberapa channel YouTube lain yang berada di bawah naungan kami, seperti Ivan Gunawan Channel, Kenta Manis Channel, MOP Kids, serta sajian musik spesial dalam MOP Music Channel, di mana pada setiap video klip yang dihasilkan dalam MOP Music Channel selalu menjadi trending dan juga memiliki jutaan viewers. Media On Super Kasa memiliki unit bisnis lainnya yang bernama Happening. Happening berfokus pada advertising dan media service, diantaranya sebagai event creator, promotor, dan kebutuhan advertising lainnya. Pada penghujung tahun 2020, MOP Channel dan Happening yang berkolaborasi dengan tiket.com sukses membuat gebrakan baru, yaitu memunculkan tontonan horor eksklusif Kakak Beradik Podcast Untold Story Tanah Pasundan. Di mana event yang menghasilkan besarnya animo masyarakat ini berhasil menjual 70.000 tiket. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share MOP Channel di YouTube agar kamu selalu update dengan program-program unggulan kami. Sambil melihat Mas Gilang sedang dibuka mata batinnya buat teman-teman MOP Lovers di rumah, kita kembali di Kakak Beradik Podcast. Dan yang bisa kalian saksikan sekarang ini adalah Mas Gilang sedang berusaha dibuka sensitifnya juga untuk bisa mungkin lebih mendengar dan juga merasakan kehadiran makhluk yang sudah berkumpul di tempat ini. Sebenarnya kalau dibuka seperti ini, banyak pertanyaan orang-orang yang apakah bisa langsung melihat secara jelas? Tentu enggak. Karena pastinya ada prosesnya. Tapi paling enggak yang tadinya sama sekali tidak bisa merasakan, mendengar suara atau mencium wangian mereka, akan lebih peka dan sensitif lagi. Jadi kalau yang nanya, kalau menurut pengalaman pribadi aku sendiri gitu. Jadi awalnya itu kan aku tipikal orang yang menutup sangat, jadi nggak sensitif sama sekali gitu. Jadi ketika setiap kali syuting kan pasti dibuka dulu, setiap kali syuting pasti habis itu dibersihin gitu. Makin lama jadi sensitivitasnya itu benar-benar makin berasa keasah istilahnya gitu. Jadi nggak yang semua orang kayak sekaligus langsung dibuka plong gitu, nggak ada gitu. Segala sesuatu tuh ada tahapannya, dan makin kita mengasah makin kita merasakan istilahnya. Okay. Dan jangan ditungguin Mas, biarin aja. Biarin aja. Kadang kita kayak masih percaya apa nggak percaya ya.
seperti rasanya ada di ujung ekor mata kita, rasanya kayak benar apa enggak sih? Kadang kita kayak ngelihat, tapi kok kayaknya dia di sini gitu loh. Oke, sebelum kita lanjut, mumpung ada Vito, ada Mas Gilang, aku mau kasih tahu nih, ya. Tapi kasih tahunya ini. Ini aku mau kasih tahu nih, Kak Vito sama Mas Gilang. Yes. Mas, kita tuh sebagai cowok, keluar malam, kadang-kadang naik motor, udah gitu keluar masuk pabrik, kerjanya kan harus keras. Yeah. Aku mau kasih tahu ini. Apa tuh? MS Glow for Men. Ini aku pakai terus juga nih tiap hari. Aku kasih tahu, MS Glow for Men itu diformulasikan khusus untuk kulit cowok, mengandung blackout yang cocok banget buat semua jenis kulit. Yes. Jadi jangan khawatir, berminyak, kering, jerawat, semua bisa pakai ini. Dan yang penting, MS Glow for Men itu bisa mencerahkan kulit karena bright creamnya ampuh membuat kulit lebih putih. Nih, aku kasih buat Mas Gilang, dipakai ya. Buat aku nggak salah, nggak kebalik. Buat aku, tapi kan tugasnya di sini aku yang promo, betul kan? Buat aku mana? Langsung aku pakai aja, biar wangi ya. Boleh dong, boleh. Mantap. Dong. Bagus nih, jadi BE boleh nih kayaknya. Coba cari kontaknya. jadi okay. Banyak banget juga yang nanyain. Mas bilang brewoknya bagus banget. Yes. Itu karena pakai bird serum nih. Ini dia aku mau kasih tahu. Nih, itu kan polos banget nih. Biar pengennya ada bewoknya, biar lebih laki banget. Wah. Ini tuh ada yang namanya Playmaker. MS Glow for Men Playmaker itu selain buat perawatan kulit, cowok, itu perawatan rambut juga penting. Ini gunanya mengandung ginseng yang kalau semakin sering dipakai bakalan bikin rambut jadi tambah sehat dan juga lebat. Bukan cuma rambut, tapi bewok juga. Betul. Karena kandungan utamanya adalah ginseng ekstrak. Alami. Aman dipakai buat segala jenis kulit dan juga buat cobain deh biar. Cobain deh ntar ya. Biar makin gagah kayak Mas Biar Gilang. Makin cowok. Iya. Yeah. Iya dong. Oke. Info menarik ya, Lia? Oh, biasa. Karena yang perawatan itu enggak hanya cowok doang, cewek doang, tapi cowok juga perlu. Iya, benar. Iya, Kak. Oke, kita balik di satu lagi ya? Ya, satu lokasi yang memang sudah kosong dari tahun 1995, 26 tahun, beroperasi dari 1988. Jadi pertama kali dibuka mungkin 40 tahun lalu. Mengenai kecelakaan kerja, aku pengen kasih tahu buat teman-teman di rumah kalau memang ada kecelakaan kerja yang sering banget ditemuin di berbagai pabrik ya. Pasti. Salah satunya adalah tahun 2013 di pabrik Wali di daerah Tangerang terjadi penyekapan dan pengupahan di bawah standar. Jadi para buruhnya digaji di bawah standar, terus disekap. Disekap? Disekap di dalam pabriknya. Terus tahun 2017 juga ada pabrik kembang api, pernah dengar? Oh, yang iya. Ini mohon maaf ya kalau ternyata ada saudara keluarganya salah satu korban yang katanya semuanya dibayar di bawah standar dan pengawasan keselamatan kerjanya yang kurang. Kan sempat ada rumornya mereka dikunci pada saat kebakarannya terjadi. Makanya sampai enggak bisa keluar. Kenapa dikunci? Enggak tahu, kan kondisinya terkunci dari luar pada saat kebakaran. Kebakaran. Akhirnya meninggal semua. Hah? Iya. Pernah masuk berita. Itu dia. Itu mungkin yang kadang ini sering kita temuin pabrik-pabrik yang jadi angker. Kita tanya Vito. Vito, ada gak sih pengalaman tentang lokasi kerja yang angker di Jepang? Ada. Kebetulan pabrik sendiri sebenarnya. Dulu ya. Di situ pun beda apa? Ada dua gedung, berbeda dengan Vito kerja. Gedung sebelah itu udah lama tidak terpakai. Ada suara. Gede banget suaranya kok. Kedengeran, Mak? Sampai luar kedengeran? Kenapa lu kaget? Karena kita gini, terus kayak aduh, kaget banget ya Tuhan. Baru ini. Lanjut ya? Lanjut, Mak. Lanjut ya. Nah, jadi terus di gedung itu tuh sebenarnya kayak pengepresan, gedung apa? Bekas pabrik pengepresan. Nah, di situ pernah udah enggak kepake karena pernah terjadi kecelakaan. Dan itu yang dipres tuh bukan tangan lagi, jadi sampai sini hancur. Apa maksudnya? Gimana? Jadi kan karena dia pas lagi ngepres tuh naro barang gitu.
Terus kena, kena ininya, sarung tangan. Kalau di Jepang kan kerja harus pakai sarung tangan ya. Sarung tangan, iya. Terus kejepit kena sarung tangannya. Keterogennya ke bawah gitu, akhirnya dia ketarik. Langsung kena sini sampai sini, kepres. Itu ngepres apa sih, Tok? Mesin apa sih? Mesin membuat ini loh, ring traktor. Oh. Pokoknya kan yang di traktor kan ada ring selnya gitu. Jadi gunanya mesin itu adalah bikin banyak besi. Iya, gitu, banyak besi. Oh my god. Terus tangan yang ada suara perempuan. Ada yang suara itu. Siul, kan? Siul. Bukan ya? Ada kaya suara dari belakang perempuan. Hmm. Gitu. Iya, tadi ada yang teriak. Kayak ada yang teriak gitu. Ya, terus toh. Dan akhirnya udah sampai saat ini gedung itu udah enggak kepake dan sering banget terjadi hal-hal aneh yang dia ada di gara-gara satu kejadian. Gara-gara satu kejadian. Karena berikutnya tuh terus ada yang kejepit tangannya, terus putus lagi gitu-gitu terus. Dan itu dia katanya ada dan suara hu itu siapa? Siapa? Gitu ya. Mas gila enggak? Enggak. Hu gitu. Gitu tadi. Aku kira kamu sih. Ada yang hu enggak? Iya, aku dengar. Dia jauh dari mic. Bukan Vito kan? Bukan orang Vito lagi ngomong. Harusnya noleh ke sini semua enggak? Ada iya, aku makanya aku tanya Mas Gilang ya. Enggak. Oke. Saya dengar kan? Kejadian real. Banyak terjadi gangguan-gangguan setelah itu. Nah, yang menarik kan budayanya orang Indo sama Jepang tuh beda ya? Iya, beda. Kalau di kita ada pengajian-pengajian yang kalau ada lokasi angker setiap malam Jumat, kita sedekah juga setiap hari Jumat gitu ya buat, karena kan sedekah itu selain mengumpulkan pahala juga menghapus musibah atau paling tidak mengurangilah yang musibahnya besar jadi lebih ringan gitu ya. Kalau di Jepang sebenarnya ada juga kayak dia ada pendetanya gitu, cuman bahasanya kayak nyanyi gitu loh. Nah itu mengusir ya hawa-hawa makhluk halus gitu seperti itu. Nah lanjutan yang gedung yang tadi itu sebelahnya, bukan sebelahnya, belakangnya itu juga ada rumah kosong dan itu terjadi hal bukan pembunuhan, nenek-nenek bukan nenek-nenek lagi sih, maksudnya masih muda itu meninggal di situ. Meninggalnya karena akibat dia teriak-teriak, ada awalnya kan teriak-teriak, kenapa teriak-teriak itu akhirnya kan dicari di situ meninggal. Hah? Di bed up. Dia teriak-teriak kenapa? Pokoknya isunya itu teriak-teriak ada kayak ada yang ngejar-ngejar dia. Saya dari gedung belakang begitu. Karena sering banget dia enggak cuma sekali doang, sering banget terjadi beberapa kali setelah akhirnya meninggal. Ya itu mungkin nah, karena itu langsung didatengin sama pendetanya itu. Pakai lonceng, kalau tahu Kenta pasti tahu. Dia pakai mungkin agak kayak Buddha-Buddha gitu kan. Kalau itu berarti mohon maaf ya buat teman-teman yang kebangsaan ada Jepang. Ada suara gitu gak sih? Kalau itu pemuka agama atau orang pinter berarti? Kayak orang pinter kayaknya. Masuknya. Kalau di kita kan beda ya. Maksudnya kayak pemuka agama sama orang pinter. Beda loh caranya. Ya kan? Kalau yang tadi Vito masuk. Ya itu seperti kayak orang pinter sih. Lebih kepada orang pinter. Dia lebih, karena kan mayoritas orang Jepang tuh gak beragama ya sekarang. Kalau yang seperti itu dia lebih kepada dia percaya kepercayaan. Akhirnya dia percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Oke. Ya kalau untuk Jepang nanti kita bisa cari tahu lebih lanjut lagi. Karena memang aku pengen banget kesana ketika sudah dibuka perbatasannya. Di sana tuh banyak banget hal yang pengen kita ungkap. Selain dari hutan yang angker gitu ya, ada sadako. Sampai kepada ada lokasi-lokasi yang pengen aku temuin, pengen banget ketemu sama hantu Jepang kecil anak-anak. Ya, ada kita ngeliat yang di sini dulu aja ya. Ada satu daerah yang katanya lokasinya itu di mana ya, Tok? Satu daerah katanya kena tsunami. Iya itu. Sekolahnya. Itu, sekolah. Nah, terus hantunya tuh ketinggalan di situ, Bun. Anak-anak sekolahnya. Oh, gila seru banget pasti. Jadi hantunya itu anak kecil semua. Rumornya. Jadi, kalau ya, kan? Uncle sama ayah tuh dulu sukanya mainnya apa? Jalangkung. Kenapa dia bisa bilang itu seru banget? Karena dari kecil dia mainnya jalangkung, bingung. Permainan anak kecil apa sih? Main gundu kayak. Iya. Orang yang bisa ngelihat gitu kan katanya kalau kecil enggak bisa bedain mana manusia mana yang ini kan. Aku sih ngelihat secara jelas enggak, tapi tahu posisinya adanya di mana, bentuknya kayak apa, kurang lebih taunya kayak gitu. Nah kalau ngelihat tuh cuma kayak beberapa waktu doang. Dan biasanya ngelihatnya gak langsung tatapan muka, lewat mimpi,
atau tiba-tiba lagi power nap gitu nanti ngelihat sesuatu, sampai kepada kejadian-kejadian kecelakaan kemarin. Ternyata di hari pertama kita jalan di Jogja, aku udah ngelihat dua penawar dari dua gunung. Tapi aku gak tahu apa. Jadi aku cuma bilang, di Jogja itu pada saat aku tidur malam, lampuku dimatiin, dinyalain, dimatiin, dinyalain. Ini kalau kalian nonton Kakak Beradik Journey episode 1, itu ada lengkap di sana. Aku ngomong, untungnya tak ucapin langsung. Semalam ada yang datang ke kamar. Satu, ada kambing berwarna putih, antara kambing atau kuda. Aku cuma ngeliat congornya di depan muka. Satu lagi ada perempuan berdiri di pinggir, kayak anak kecil. Terus aku tanya, siapa? Kamu ngapain? Aku bilang gitu. Sri Welas Asih. Dengeran banget ya? Merinding tuh. Terus ya, udah di sini dingin banget ya. Dia bilang namanya Sri Welas Asih. Apa jatuh? Ternyata Sri Welas Asih adalah anak kecil yang didengarkan di desa yang sebelumnya. Yang satu lagi, penawarnya digunungin. Iya, yeah, itu suaranya. Ini kayak ada yang marah ya. Suara yang tadi Kang Yana tuh. Suara, Kang Yana kayaknya ini ya. Enggak, suara tadi yang Kang Yana tuh kan. Suaranya double. Persis yang tadi Kang Yana kemasukan. Udah lanjut dulu deh. Kita lanjut lagi. Kalau di Jepang berarti itu masuknya di paranormal. Paranormal, lebih orang pada orang pintar. Iya. Terus kalau di sini deh, selain ada beberapa kejadian tuh di sini tuh ada kejadian di bagian mesin uap itu banyak burung-burung hantu dan sering ditemukan beberapa burung hantu yang tiba-tiba mati kering. Mesin uap yang mana? Yang tadi yang masuk dalam? Itu. Itu. Yang tadi udah kesimpan. Oke. Burung hantu ditemukan kering, berarti dia udah mati dulu, kemudian kering sendiri. Aduh, gitu ya. Yang kedua lo yang baca deh kayaknya, serem deh. Pernah ada isu terhadap kurangnya perhatian perusahaan. Ada, di bagian uap, mesin uap juga. Ada jin berkepala besar sebesar drum. Kakinya sebesar drum. Oh. Di bagian mesin uap, ada jin berkepala besar sebesar drum. Kakinya menjulur. Panjang sebelah lidahnya mengeluarkan darah. Nah ini mungkin yang dibikin perjanjian kali nggak? Bisa jadi. Kita nggak tahu. Jin ya sosoknya. Sosoknya jin. Mbak Sandi, selain dari pengalaman waktu kecil, waktu di rumah. Ada suara mendengung lagi soalnya. Ada apa di situ? Ada suara itu nggak sih? Rame-rame sih. Nggak ada yang hilang kan? Aku tuh kadang takut loh, maksudnya takut tiba-tiba ada yang hilang. Selain pengalaman yang di rumah, kalau yang dewasa ini ya? Aku dapat, kita belum pernah ngobrol nih, tapi aku kayak dapat feeling Mbak Sandi punya pengalaman sama adiknya tentang yang gede banget ya Tuhan. Ya ampun. Kayak ditiup. Gitu. Aduh, langsung baca. Kayak ini emang lokasinya. Paling banyak ya dari. Pengalaman sama adiknya. Mbak. Kalau kita taruh sini waktu kecil. Kalau waktu kecil sering ngelihat-ngelihat yang kayak gitu, sampai aku SD itu aku masih bisa komunikasi gitu. Komunikasi? Komunikasi itu kayak misalnya aku di rumah sendiri, aku bisa nunjukin di mana gitu. Tapi pas dewasa ini aku cuma bisa ngerasain aja sampai sekarang. Kalau yang sekarang dewasa ini, biasanya aku lebih ke kayak misalnya kita nginep di hotel yang hotelnya hawanya nggak enak, kita aku udah ada feeling. Minta pindah? Enggak, itu bakal aku punya feeling kayak. Kayaknya aku nanti hotelnya bakal gak enak gitu. Tapi aku kayak masih positive thinking. Tapi kan itu bintang 5 gitu. Gak mungkin kalau ini. Tapi karena aku emang sensitif, jadi emang bener-bener yang gak bakal tidur semalaman. Ya. Dan Mas Gilang pasti nemenin aku. Ya, siapa itu? Allah, kabar. Arai. Mas? Kenapa? Itu keserupan. Ya,
kesurupan nyender. Iya. Kadang perempuan. Iya, ketawa, ketawa, ketawa. Allah, 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 Allah. Kesurupan ya? Siapa saya gitu? Ya ampun, setannya gede banget. Si Terry. Ntar kita ngobrol sama tuyul ya. Boleh, boleh. Ini tuyul lucu banget. Gimana? Kamu suka ikut kita. Ini sekarang. Kamu suka sama ikut kemana-mana. Aku nyari enggak ada beritanya apa Bro ini ya. Emang jarang kan expose ya. Kamu siapa? Kita kenalan dulu, kita kenalan dulu. Kenapa? Kita kenalan dulu. Nanti kamu boleh bawa dia. Iya. Kamu kenapa? Suka sama Pak Teddy. Ih, jangan main asal. Jangan. Kenapa? Kamu kenapa? Ayam. Kenapa? Hah? Namanya siapa sih? Hey, kamu punya nama? Kenapa? Namanya siapa? Punya. Kenapa sih? Lastri. Siapa? Lastri. Lastri. Kamu tinggal di sini? Apa sekitar sini? Oh iya. Kalau mau sama kamu gimana sih? Eh, coba pegang sebelah lagi. Ntar loh, Mir. Ntar. Apa-apa. Bawa aja. Loh, ya, coy, 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 coy. Kamu bawa pulang aja. Kenapa bawa pulang aja? Udah lama. Hah? Iya. Berapa lama? Iya, cemburu. Udah kali? Berapa lama? Boleh dibuka sini. Ngeri, sumpah. Suka orang ini. Kenapa? Pinter dia milihnya ya. Lu dari mana? Dari mana? Dari mana? Di sana. Kan di belakang. Di atas. Kamu yang di sini tuh bukan, bukan. Di sana. Di sana. Oh, berarti banyak ya. Mayoritas. Tadi juga pas dari. Tadi masuk ke sini. Ya. Muslim bawa omen. Ini siapa dia namanya? Pak Teri bawa Lastri. Kita tungguin deh nanti. Ya. Sekarang Pak Teri udah ada yang ikut sekarang. Namanya Lastri, ntar kita panggil ya.
Kalian langsung hilang ya? Orang kan? Oh, ada suara? Sana? Enggak, si ada. Security-nya kan? Bukan. Kan dia pakai jaket, pakai topi kan tadi kan? Enggak, udah gue mentok segitu, udah nggak bisa sampai situ gue. Gimana nih Jol, bisa nyerang nggak? Jol bisa berangkat nggak? Nggak bisa. Ya udah, gue segini aja Ren. Jol, gue maju ya Jol. Jol, gue gak bisa Jol. Tapi dia tadi di sini. Ayo, Trak, ayo, Trak. Pak Haji, Mas. Ji, gambar dua keluar gak? Masih, udah dapat, Trak. Segitu dapat, Trak. Segitu dapat, Trak. Segini aman nih. Kemarin gak nyampe. Segini aman. Dibawakan di depan. Ya, tuh. Ya Allah. Aduh, aduh. Diam. Berani maju bukan mundur. Berani maju. Betul enggak berani. Allah. Jangan manggil temen. Beraninya rame-rame. Oh, lari ini. Iya, dia manggil temennya. Jangan manggil yang lain. Siapa? Lari. Jangan manggil yang lain. Astagfirullahaladzim. Itu pintu. Itu gerak itu. Iya. Ya, enggak, barusan ada orang. Ada yang masuk. Ada itu. Bawa HP itu orang. Siapa sih? Orang dari mana sih? Ini. Apa yang masih teman-temanmu? Ayo.
Tidak peduli saya. Maju. Sini, Juan. Maju. Maju. Muslim bisa jawab aman. Cuma ini muka air putih. Duduk dulu ya. Saya duduk kenapa? Kenapa? Udah ya. Bisa. Kalau udah bisa bangun, kita pindah ke area sebelah itu. Ini area aja. Kenapa? Bisa. Nanti kita akan tanya yang masuk ke Kang Muslim, dia lagi tujuannya apa? Tapi yang tadi itu bukan satpam, Uncle. Bukan satpam, rambutnya panjang ke bawah. Kalau Ayu lihatnya satpam yo. Enggak, kalau Ayu enggak. Ngobrol sama yang ya. Sebelum nanti kita akan jalan-jalan malam ke seluruh area dari pabrik ini, kita akan lihat juga beberapa lokasi-lokasinya langsung. Kita pengen coba ngobrol sama
hantu atau penunggu yang sebenarnya lagi melekat ke kita yang tadi aku bilang. Tandanya siul. Gitu. Dua kali. Mereka bilang katanya namanya sudah didaftarkan. Yang kita nggak tahu sebenarnya apa yang didaftarkan gitu ya. Nggak bohong. Ayo denger sih. Ada bunyi siul. Tapi ada bunyi siul. Gimana kalau kita pakai biar lebih jelas? Boleh. Oke. Jadi suara siul ini yang kadang ada di rumah-rumah kita. Aku nggak tahu kenapa, makanya kita mau langsung tanya aja. Mas Muslim, Kang Iqbal. Aku berdiri aja biar mereka lebih. Nggak apa di sini bud. Ada dua. Biar nggak dekat sama. Oh yang cewek ya. Oke. Mana? Sini, ini duduk sini aja. Sini. Ubannya banyak ya muslim ya? Iya. Banyak ubannya. Banyak banget. Makanya. Boleh. Di langsung. Tadi soalnya yang berat banget. Itu raja? Bukan raja. Rajanya lebih parah lagi. Kalau masuk jangan sampai. Untungnya nggak datang ke sini. Tapi kan rajanya masih di atas sana. Masih di atas. Jadi kenapa mereka tahu? Jadi sebelum kita datang mulai live, pasti tim udah ada yang survei dan mereka udah ngecek semuanya gitu. Aduh, sebentar ya. Jadi yang bahas yang tadi? Enggak, kita mau ngobrol sama yang siul. Oh, yang siul. Yang dari Malang. Oh, iya. Ada nggak? Sebentar ya. Kalau masih mau narik, kita mau kenalin ini dulu. Sebelum jalan-jalan malam, kita mau kenalin Omen. Omen, oh my God, lucu banget. Ada bawa permen nggak? Ada bawa permen? Narik dulu. Narik yang siapa dari gunung? Kita ngobrol sama Omen ya. Punten kan. Boleh. Allah Akbar. Kok ada yang bilang boleh? Dengong. Sumpah. Jelas banget. Itu Omen. Kaki-kaki. Itu Omen. Bilang. Bukan Omen. Cowok berarti. Bukan. Yang boleh dari, atau Omen gitu. Yang dari gunung. Boleh. Sama yang dari boleh. Gunung. Aku dengar boleh. Boleh ya? Boleh. Yang dari gunung. Bilang gitu. Boleh. Kamu dengerin? Enggak. Kita berdua doang, Ci. Seriusan? Kan enggak dengar. Enggak. Itu gede banget. Oh my God. Sambil nunggu yang dari gunung, kita kenalan sama Omen yuk. Permen? Ada yang bawa permen nggak? Permen. Buat apa? Buat Omen. Nanti dia minta permen. Oh. Gemesuk. Wanginya aroma ini, beda ya. Ini permen ini. Ada permen ya? Udah permen ya? Itu apaan? Omen. Tuyul. Omen. Oh Omen itu tuyul. Itu tuyul. Ntar kenalan. Kenalan langsung aja. Barengan lagi. Enggak, masuknya ke Mas Muslim dua-duanya kan soal. Yang ngasih nama Omen siapa? Aku. Oh. Lucu kan? Kasih tahu dulu Omen itu kenapa bisa ketemu. Jadi Omen tuh kita temui di tempat sampah Mas waktu itu. Dulu tuh dia punya tuan. Nah, tuannya tuh udah enggak tahu kemana, terus dia dibuang aja gitu. Di satu lokasi yang dulunya tuh hotel. Ya udah, akhirnya aku juga nggak tahu ternyata ngikut ke Kang Muslim. Kita bilang, ya udah, lu boleh kapan-kapan main ke kita, tapi nggak boleh nyuri lagi satu. Terus yang kedua, kita nggak mau ngasih apa-apa ya. Kita nggak ngasih darah, kita nggak ngasih macam-macam. Dia bilang, iya uangnya masih banyak. Men? Bukan. Omen. Iya. Aduh. Omen. Kenapa terang? Dia biasanya centil kalau sama cewek. Men, kenalin ada temannya Bunda, ada Mas Andi sama. Hai, Omen. Mas Andi sama Mas Gilang. Halo, Omen.
Mau apa? Men. Kenceng kalau ngomong. Mau apa, Mbak? Apa? Men. Nih. Oh, men. Iya, Tuhan. Jangan. Gak boleh gitu. Dong, men. Kan tangannya Omen yang ini. Nih. A aja. Nah. Eja. Apa? Eja. Yang ada lagi. Beda. Jadi ini. Yang maunya rasanya beda. Iya. Saya gak permen. Temen kisu. Jadi dia, kita tuh pernah kasih dia banyak permen gitu. Jadi dia ini beda ya sama yang waktu itu. Dia ingat des permennya. Omen. Waktu itu juga pernah kasih yang ini, tapi beda warna. Mas Gilang sama Mbak Sani tuh tanya gitu loh. Dulu Omen kerjanya ngapain? Maling. Apa? Maling. Ngambil. Ngambil apa? Duit. Ngambil duit. Gimana ngambil duitnya? Oh gitu. Oh. Disimpan di mana? Iya, jadi katanya disimpannya di kolor katanya. Ada enggak duitnya sekarang? Banyak. Ada banyak, iya. Kalau habis cari duit, Omen dikasih apa? Men. Sama darah. Gimana caranya darah? Empat. Darah manusia. Terus Omen apain darahnya? Oh gitu. Diminum. Oh. Terus Omen dikasih apa lagi dulu selain dikasih permen, dikasih darah sama tuannya? Ngomong. Ah? Mainan. Mainan apa? Apa lu? Apaan ya? Apa sih, men? Klereng. Klereng. Oh, klereng. Gundu. Gundu. Aduh, tuh aneh gundu. Oh, dikasih gundu. Apaan sih? Kenapa bete sama Iqbal? Sentil lu, men. Omen ngeliat apa? Di sini ada apa, men? Ada teman Omen enggak? Banyak. Ada tuyul juga. Masa sih? Banyak. Di depan ya, benar. Banyak sini. Kayak gimana bentuknya? Lihat aja kong. Hah? Lihat aja sendiri. Ayak. Jelek. Emang lu cakep? Omen tuh mas, jadi kenapa katanya ya yang bisa lihat kenapa dia gitu? Karena bibirnya tuh kerotet, belahannya ke kanan dan ke kiri. Bukan jadi bibirnya gini. Bibirnya miring. Bibirnya gini. Memanjang gini. Jadi. Apa? Nyari apa? Apa? Ada apa di situ? Ada siapa? Cewek. Ada cewek. Kalau lihat cewek gimana, men? Lu mau sama kuntilanak emang? Ya gak boleh kayak gitu. Sono. Lu jangan lihat cewek begitu mulu lu, men. Malu. Mas Gilang mungkin mau tanya, men. Umur berapa, men? 6. Hah? 6. Banyak ya? Banyak umurnya. Apa sih, men? Apaan? Umurnya berapa? Umur. Nggak tahu. Oh, kok bisa jadi tuyul? Gimana ceritanya? Dulunya. Dibuang. Dari perut dibuang. Mungkin kayak oh, ini. Oh, mungkin di anak-anak janin yang diguburkan. Ini kita juga baru nanya nih. Janin dulu. Iya. Usia berapa Omen dikeluarin sama mamanya Omen? Berapa bulan? Meledak. Belum ada tangannya. Oh, berarti belum kalau janin belum utuh tuh 4 sampai 6 bulan kali ya. Tapi pas
Tapi udah ada roh di atas 40 soalnya. Sudah ada nyawanya. Iya, udah ada. Lihat siapa? Heh, itu punya klien, Snake. Lu mau minta? Gede. Oh, hitam. Hitam ya. Hitam gede. Galak enggak? Jail. Jail. Jailan mana sama Omen? Oh. Omen berani. Dengar ada langkah gede banget kan jalan di belakang. Iya. Berani enggak, Men? Ada yang lari. Anya. Hah? Beneran berani? Coba lawan sono. Kan gitu. Ye. Yeah. Gua yang disuruh turun. Kan ada situ. Omen, tapi bener udah enggak nyolong lagi kan? Bener ya? Kalau ketahuan ngambil duit diapain? Pulang enak aja. Gak boleh ikut lagi, langsung didoain aja udah. Dibakar aja. Ya. Mas Andi ada mau tanya? Dia selamanya bakal jadi tuyul atau ada perubahan? Mas, ini kan Mas, ini kan jin. Bukan dari kecebong berubah jadi kodok. Itu metamorfosa namanya. Beda. Ini jin. Kan tuyul lagi jin. Kamu naik lagi jadi apa? Genderuwo. Jadi kepompong gitu maksudnya. Apa gedenya? Tapi ini pertanyaannya gak pernah ditanyain loh. Ini gemes banget. Tapi iya. Emang Omen bisa gede gak tuh? Pas bilang tanya. Gak capek jadi tuyul terus gitu loh. Mau jadi apa gitu? Gak tau. Dia juga bingung kali ya sebenarnya mau seperti apa. Karena dia memang hanya dimanfaatkan oleh manusia yang apa? Yang serakah lah. Apa? Cium apa sih, Mem? Apa? Ratu. Hah? Ratu. 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 Ada ratu di sini. Ratu apa? Ratu kamu. Di ujung sana. Kenapa takut, Omen? Ratunya kayak gimana? Galak, cantik, baik, pakai baju putih. Bajunya warna apa? Tiga. Hah? Tiga warna. Hah? Ada tiga orang? Bukan orang ya, tiga makhluk. Ada tiga warna? Ada tiga orang apa tiga warna? Enggak. Ya tahu tiga. Gua bingung orang yang miara tuyul ngomongnya gimana ya? Kita juga ngomong pegel. Apalagi yang dipiara. Setruk men tiap hari ngomong sama lu. Putih, hijau, merah. Oh, ada tiga berarti. Ada putih, hijau, merah. Cantik. Omen mau ikut nggak? Lombo ya katanya. Apa? Nggak boleh. Belum boleh. Belum boleh ikut. Tugasnya putri ngapain? Tugasnya Ratu ngapain itu putih, hijau, merah? Jaga apa? Kayak jalan ke kaki ya. Ada suara yang jalan ya? Iya. Apa? Ngecek. Ngecek apa sih? Coba ya. Rame. Kita dengar kan. Oh, di sini rame. Kayaknya dari tadi yang dilihat Onyo tuh rambut panjang. Iya, rambut panjang. Ya udah, Men, kita mau ngobrol sama yang lain. Tanyain dong, tuyul tuh kalau cari duitnya malam hari aja atau sama pagi siang juga? Tanya tuh, ditanya sama Mas Gilang. Cari duitnya kapan? Nggak tahu. Hah? Apa? Tiap hari. Malam hari. Tiap hari. Ya malam, pagi apa siang? Tiap maghrib. Tiap pagi. Iya, tiap hari. Malam, pagi, apa siang, ngambang. Ngapain? Iya dah, tiap hari dah. Kita juga ada gila ya, kita ngomong sama tuyul ketanya. Malam berarti ya?
Pagi. Siang ayam. Malam. Siang ayam. Siang malam. Eh, apaan lu? Ada si Omen. Ada. Udah. Omen. Omen. Ya. Omen. Kita mau ngobrol sama Kang Muslim lagi, Men. Ya. Makasih ya, Omen. Dah, Men. Kita udah mulai pakai atau nggak usah? Astaga. Itu ngobrol sama tuyul. Setruk tiap hari ngobrol sama dia. Gimana cara ngobrolnya ya kalau misalnya orang yang ada ya? Maksudnya kayaknya nggak kayak kita deh, mereka ngobrol pakai batin. Iya, pakai itu biasa. Oh iya? Gitu ya? Kembang atau iya. Tujuannya kan cuma satu paling. Dia datang kerja. Ambil duit mungkin ya, jadi iya, kagak ada komunikasi ngobrol ada juga ya? Iya, biasanya kan tangannya begini kan. Lu lagi gendong tuyul ya? Kan kalau gendong tuyul katanya begini, tangannya ke belakang. Oh gitu? Iya. Enggak, ayo di sini. Nah, kita mau ngobrol sama dia nih. Udah datang nih satu lagi. Sudah masukin lagi. Suara apa tuh? Iya. Suara pintu besi. Suara gede banget. Makanya coba pakai itu suaranya gede banget. Enggak pakai itu kedengeran bunyinya. Iya, kedengeran. Ini kelas banget. Suara pintu besi dibuka. Dia bersiul lagi. Bersiul tadi sih. Siul atau itu sih pintu? Astagfirullah. Ada siul. Tutup. Tuh, langkah aku. Bener dia yang dateng. Tuh. Kan pakai kaki-kaki lagi. Aduh, merinding. Aku. Ada yang lempar. Yang di situ dari tadi lumayan rusuh ya. Ada yang bisa bahasa Jawa dong? Oh, apa bisa? Bisa, dikit-dikit. Iya. Buat banyak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Siapa? Enggak, saya mau tahu yang suka siul. Siul itu siapa ya? Di samping ikut ke rumah yang kal ya? Bener gak kau? Bukan ini kayaknya kan? Bukan. Ini mah yang baiknya kan? Ini yang baiknya nih. Maksudnya yang baik tuh yang apa? Yang siul tuh sebenarnya bukan yang baik. Bukan. Tuh. Yang sudah ada yang buang. Oh, yang sudah saya buang. Oh, yang sudah saya buang sebelum anak ini sakit. Jadi waktu pas yang pulang dari rumah engkau tuh kan bawa ya, buang kan? Sakit dia. Muslim sakit. Selesai habis buang itu. Gitu. Terus kenapa kok masih apa? Sampai sekarang masih ganggu aja. Yang perempuan. Yang perempuan. Dari belakang. Dekat dapur. Perempuan belakang dekat dapur. Tetangga. Depan toilet. Depan toilet. Kadang di taman. Kadang di taman. Kadang di rumah. Bukan air vita, bukan. Iya ngapain? Delis tuh ngapain? Emang belakangan ini, belakangan ini di rumah orang yang awam pun Tommy yang baru berapa kali ke rumah itu ngeliat perempuan nembus tembok. Hah? Di dapur. Kita mikirnya oh itu Evita, biasa ada kuntilanak merah di rumah. Biasa nggak tuh? Emang sering muncul. Tapi belakangan aku malah nggak
Ayu malah gak ngeliat sama sekali. Semua orang kayak, hah, nembus tembok gitu. Di tangga, di dekat kamar mandi memang. Ngapain kamu ngikut? Ikut dari jalan. Terus yang siul itu siapa? Bukan perempuan. Bukan perempuan. Iya, kalau nggak perempuan. Laki-laki di kebun. Yang ruang taman ada pohon. Ngapain laki-lakinya di situ? Suka sama yang perempuan. Udah genit dia. Ini siapa? Ada bersih apa? Ah, ada yang siul nggak sih? Kalian ada yang siul nggak? Hah? Ada suara siul soalnya. Ada yang dibuang aja di sini. Pulangin Kia. Pulangin. Kebetulan di sini. Dilempar kemana? Terus harus pakai yang jernih bajunya. Dia tujuan dia apa? Tujuan dia apa, Ki? KBJ. Enggak, maksudnya ganggu di rumah itu tujuannya apa? Perempuan itu yang suka itu juga. Ikutin saya. Oh, suka sama engkau mungkin. Masaran kan? Suka. Oh, di rumah jadi daya tarik para jin-jin lelaki. Oh, gitu. Gara-gara perempuan itu. Lenje itu perempuan. Terus? Nah, kalau yang dari gunung itu? Enggak. Kenapa? Enggak sesuai. Ada satu lagi. Iya. Bersihkan. Iya, nanti. Apa? Satu ada satu mobil. Lagi di mobil. Di mobil? Di mobil yang akan. Kadang suka ikut. Nanti saya yang bersihkan dari rumah. Kadang suka ikut. Yaudah. Yaudah, Kia, keluarnya. Jawabannya tapi jadi gini angka apa dia nggak bukannya nggak mau masuk ke muslim tapi dilarang tadi sama ini masuk karena nanti akan menjadi apa ya memancing jin-jin lain yang akan ngikutin terus. Suara nafas siapa sih, gede banget. Nggak ada, ayo malah dengar ada yang jalan dari belakang. Enggak. Iya, dari tadi tuh jalan terus di belakang dengar suara orang melangkah. Suara nafas siapa sih? Aku sampai ngeliatin muslim, mungkin suara nafas muslim, tapi bukan. Terus, di mobil katanya ada satu tuh apa? Yang dari ini. Oh. Yang dari itu masih ada di mobil? Masih ada. Tapi selama aku di luar Pulau Jawa sih. Aman kan? Ah, itu baru bisa tidur nyenyak setelah keluar dari Pulau Jawa, Bun. Karena bukan kawasan dia. Terus itu udah hampir sebulan nggak tidur malam. Ai udah sekitar 10 hari lah nggak bisa tidur, bener-bener nggak bisa tidur. Mimpinya kadang-kadang sama Frisly. Terus terakhir apalagi waktu kita pulang dari syuting KBJ abis meeting buat ke Malang juga, itu udah nggak bisa. Jadi makanya Ai abis ulang tahun udah cabut, nggak banyak mbak bimbo, cabut. Di luar Pulau Jawa Ai tidur aja. Karena memang bukan wilayah. Iya, jadi dia nggak bisa nyebrang.
mumpung di sini harus di pulang seharian. Nanti mungkin saya mungkin jawaban tarik. Kenapa kita harus ke Malang kita lagi? Kita harus ke Malang lagi. Mungkin ya ini. Ya itu. Lihat kayak nganter pulang ya. Karena tadinya ya, awalnya kan kita maunya di Surabaya. Surabaya. Tapi ternyata pada saat aku lihat di Malang lagi, oke. Okay. Oke. Okay. Dan tempatnya juga. Kan gue. Sekarang. Tuhan yang terlalu. Lim. Iya benar. Oke tapi. Lim. Tadi aku kayak ngeliat bayangan masuk tiba-tiba. Lubruk. Iya. Aku lihat, aku nggak ada keluar. Eh. Di belakang. Kamu tuh kenapa? Kamu siapa? Hah? Hah? Ini udah dianterin ke Malang lagi. Kemarin ngomongnya kalau dibawa ke Malang udah mau copot. Astaga. Eh, itu itu sekarang dia umur. Kang Yena, jangan Kang Yena, jangan sendiri ya. Kang Yena, jagain. Jangan kayak gitu dong caranya. Mas Yena. Gak boleh kayak gitu. Kang Yena, jangan sendirian ya? Juga. Ya. Kita kan juga nggak ngapa-ngapain, kita nggak minta apa-apa, kita nggak janji apa-apa. Jangan kayak begitu, kasihan yang lain. Saya tanya, kamu mau apa? Coba ngomong, kamu mau apa? Kamu mau apa? Kunci. Kunci sek itu apa? Jodonganmu neng ini. Kunci sek jodonganmu neng ini. Kamu tuh putus itu mah baju itu. Yang gua saja jawab bisa ngerti. Mas, sini. Itu mayat. Ini enggak tahu. Apa? Kunci sek apa? Iya. Oh enggak, kamu ngamuk, siapa sih ngamuk? Oh, biarin aku sendiri. Iya. Siap. Dia bilang apa, Angkel? Kunci dulu ruang semua ini, biar enggak ada yang marah di sini. Hah? Kunci? Misalnya kita dikunci di sini? Enggak bisa dong. Kita nyala ke sini. Udah dikunci. Ngobrol ya. Mau apa? Bilang, kamu itu mau apa sebenarnya? Enggak, tadi itu suaranya pintu, bukan kaca loh. Enggak, kalau kaca tadi soalnya bilang. Ya, papa ini, Dev. Lalu? Tadi Mang Jimo udah ketakutan soalnya mau ngomong lagi nih. Apa? Mantel dia ngomong lagi. Ada apa lagi? Ampes. Mumpung kaki dia mau pulang. Saya mungkin mau ngulangin ada yang ikut sama Angkel supaya enggak balik lagi ke rumahnya. Udah, itu aja sih. Mau ngulangin, mau nganter dia pulang, udah. Tapi kita di sini banyak orang-orang yang berkebun di luar sana, ada juga yang diganggu. Penyakit, apa benar perbuatan penunggu yang ada di sini? Sana ya. Lalu perbuatan siapa? Di gunung. Di atas. Ibu jangan kau jujur. Itu simbalin katanya kalau di gunung. Ada suara. Iya, lihat. Kita nggak mau ganggu di sini, cuman kita cuma pengen cari informasi yang beredar di sini. Kampung dekat.
di Indomaret. Nanti kita juga bakal balik. Oke, keluar ya, Ki. Apa ntar? Kamu ketuanya di sini. Dia yang bicara. Apa? Oh, enak. Siapa yang hukum kamu? Siapa sih hukum kamu? Yang di belakang aman kok orang tua yang biasa gitu. Ya biasanya. Yang hukum siapa? Gak tahu. Sayang. Tapi ya hantu aja udah gitu. Rajanya. Rojomu. Rajanya itu kayak apa? Kan kita gak ada yang buat janji. Duduk awalmu. Memang bukan kamu. Sebut nyaranmu jaminan apa apa mas, ada yang nyebut kamu buat jaminan. Astagfirullah. Hah? Ada yang nyebut saya sebagai jaminan di gunung itu. Hah? Terus keluar rem kampungnya diapain? Gak denger. Kasihkan dia. Oh. Emang janjinya minta apa? Dia minta apa pakai nama saya? Biar kaya. Maksudnya jadi orang lain pakai nama lu, jadi lu yang jadi, maksudnya istilahnya bahasa kasarnya tuh. Anda bisa jelasin saya bisa. Iya. Aku udah dapat sih. Itu. Tapi gak sekarang. Nanti setelah itu. Setelah dia keluar juga. Baru kita. Gak ada yang bisa beli. Iya mbak. Semua dibeli. Ntar kita diskusi dulu. Oh, enggak, ini mbak yang ngomongnya nanti akan saya matikan. Bukan. I swear. Apa? Masih lama enggak ini? Masih lama, karena jauh dari sini. Nanti ya. Kasian anak ini, kasian ini. Betot, kau kaya. Ya, wis, cepat sekarang. Mbak keluar dulu. Ya, nanti coba dicari ya. Ya. Oke. Keluar dulu. Yuk. Cuma jam siji. Jangan sampai jam satu. Hah? Telurnya. Selain itu ada nggak pengganti? Rokok. Jam satu. Aku bawa apa sih? Lu aja, istirahat di situ. Capek banget pas. Jadi kayaknya yang aku tangkap ada oknum atau aku nggak bilang salah satu di antara kita, tapi ada oknum. Jadi prosesnya pada saat journey itu kan kita melakukan ritual klonowon. Di mana ritual klonowon itu adalah gunanya izin pamit melaksanakan syuting di sana. Ada tumpengan. Kan Bunda tahu kan ada tumpengan, bawa kelapa dan lain-lain. Kayaknya momen itu dipakai, dimanfaatkan sama oknum tersebut untuk jadi kayak upacara persembahan minta janji. Sementara selama proses di sana, the one and only namanya yang disebut cuma nama gue doang, Mak. Mas, kalau ini MOP Lovers, kalau kalian nonton Kakak Beradik Journey episode 4 tuh, Mas Jordi dan seluruh tim dan seluruh keluarga, namanya disebutnya gitu kan? Nah, ini ketika di disebut... Ini bagian mana nih? Di tempat Cibet enggak? Yang pas kita makan. Episode, yuk. Iya. Yang pas kita makan itu. Yes. Masalahnya yang nyebut namanya elu sama gue. Nah, itu yang dia. Disuruh ngabisinnya kan gue sama elu. Nah, itu dia. Jadi ada yang merinding nih. Ada yang kayaknya minta pada saat kita lagi pamitan, bukan berarti tim kita ya. Kita nanti sama-sama ngobrol bareng, atau mungkin ada orang luar yang pada saat itu kayak ngikut bareng sama kita
dia minta tapi menggunakan ritual yang kita jalani. Bisa jadi kayak gitu. Iya enggak? Nanti kita coba bahas lagi di jalan. Yang pas kita makan. Itu kan sebenarnya kan kita pamit kan, mohon izin ke satu tempat. Tapi itu juga biasanya yang dipakai sama orang-orang kalau mereka mau minta sesuatu. Yang lu tau kan dikasihnya apa? Yang kita sampai ngerasa saruen dah habisin mas. Iya, yang sampai yang akhirnya Ay harus kembali ke sana kan? Ay harus kembali ke sana untuk membersihkan bawa kambing, mengulang lagi prosesnya dari awal. Dan akhirnya ngerasain gempa di sana. Tapi kita bakal lanjut di jalan-jalan malam guys, besok tetap ngebahas ini. Mumpung lagi di Malang, malam ini kita mau kasih tahu dulu jawabannya adalah bekas pabrik makanan kaleng. Dan pemenangnya silahkan Bunda. Yani Lian dan Indah Saputri. Selamat. Oke, terima kasih buat semuanya. Malam hari ini kita sudah 2 jam menemani malam Jumat kalian. Besok kita akan masih di lokasi yang sudah 26 tahun kosong. Bersama Mas Gilang dan Mbak Sandi juga, ada bersama Cosme, Mas Gilang juga besok tapi di Kakak Beri Podcast ya. Terima kasih untuk malam ini semuanya, bye. Habis gitu nih angle-nya. kayaknya mungkin kan kita mah polos ya, gak tau di sebelum itu. Kayak kuncinya udah bisa. Mungkin ya nggak tahu, kita nggak tahu siapa ya. Mungkin maksudnya kan rame, jadi takutnya pada saat itu ada orang lain yang nebeng gitu, ibaratnya nebeng. Karena kan yang datang ke lokasi itu kan bukan kita doang, berarti dia nggak mau sebutin namanya, dia maunya sebutin namanya engkau supaya dia nggak mau jadi di... Bukan, soalnya kan waktu itu Ayah sama Bunda datang ke sana pamit atas nama kita dan tim kan, karena bukan di Ayah doang. Disebut, yo ya. Di semua orang. Teri aja di mobilnya yang gak kubu-kubu tiba-tiba.